saya memperhatikan dua siapa yang datang. Karena ada perhatian dulu. Makanya demo semuanya. Ini pengusulannya adalah secara online. Pengusulan secara online melalui telepon, betul nggak? Jadi mereka juga, ibu kita ini juga, saya pikir sudah paham terkait seperti itu. Sampai lah seperti ini. Karena memang tidak nunggunya dananya tadi besar. Cuman gini loh Pak, kami itu kan tahu lah Bapak kan kami di Bote Ikalah ya. Ini masa Covid susah, dari makan susah kan gitu. Dari Januari sampai sekarang kan, Bo, ya semalam itu kalau memang mereka itu merasa kok. Nah itu harapan kami Pak. Ya, Bu. Misalnya sertifikasi Bu untuk yang PNS dengan yang PNS nggak sama. Kan ada panduan kita, ada petunjuk teknisnya. Nanti kalau kita menyalahi teknis, salah kita. Seperti itu. Lebaran juga nggak salah kemarin. Mungkin bertahap, kita juga nggak tahu. Yang 5% biasanya kan dipotong nggak? Apa mungkin yang dipotong 5%? Nggak ada. Kita apa aja nih? Sini ada saya, masih takut. BOP, Bantuan Operasi Sekolah, itu dipotong 5%. Yang potong siapa? Setelah menerima, baru diambil 5%. Yang ambil siapa? Yang ambil. Ya, kalau kami kan karena kurang tugas, kami memanggil orang yang menyerahkan kemarin. Terimanya di sini siapa, sekalian kurang tahan. Jadi kita harus transparan. Siapa? Saya ketepatan BOP, ya, masa saya belum ada. Bapak PLT nggak tahu. Saya belum tahu, jadi masukan ini nanti saya rapatkan di bidang. Itu sudah lama terjadi. Ini sudah sekian lama. Ya mungkin bukan FTK aja, atau apa, UKS di SMP itu seperti itu. Jadi FTK-nya nggak ada. Insya Allah. Nanti kita kembali lagi, banyak lagi. Karena kan kita kan nggak tahu gitu ya, kan ya. Saya ini yang nggak ada ya. Yang 5% itu ingat ini ya kan, yang ingat maksudnya 5% itu untuk operasi sekolah BOP itu kan jadi kan ingat iya sama siapa bu nyerahkan jadi kalau misalnya untuk ini nggak berarti bohong kan ya kan karena memang yang diperlakukan kan Ibu ini hanya saksi, nggak ada masalah. Ibu nggak akan ada masalah, karena ibu hanya bagian penekanan. Kita bukan menafik, saya ini memang uang. Tadi kan udah berterang ini kan. Jadi nggak boleh. Kita di sini gunanya pelayanan membimbing. Kecuali mereka bengkok, baru kita marahi. Kalau mereka memang berpolos, kok marahi. Bapak nggak salah, Bapak diperintah ke bawah. Oke lah, cuma Bapak belum tahu orang kabinnya lain, permisius. Bapak sih nggak menerima betahnya. Jadi harus, jadinya, ya semua nggak usah takut lagi. Saya bilang nggak usah takut lagi. Saya yang membawa kami terus. Saya udah bicara di forum berapa kali di forum dari kita. Saya tahu kalau itu masuk ke rekening.
Abang. Ah, tidak. Kau tahu apa lagi? Oh ya, biar sakit. Kalau enggak ada dari pusat, ya di sini hanya apa saja yang diterasi lewat aja nya kan. Itu pun enggak masuk ke rekening. Enggak ada masuk ke rekening backup, tetapi masuk ke rekening langsung. Ada lagi yang lain, Bu? Jadi sebagai pemimpin terpanggil atau terpanggil ya. Iya, kita harus yang gitu-gitu kan kita harus tahu. Harus tanggap kita akan viral. Kesalahan itu di mana? Kita gitu. Makanya kita bak kemari biar dijelaskan. Sudah jelaskan jelas. Kan itu. Jadi ada kesalahan dari sini. Tapi itu adalah perkara teknis di sana. Kalau yang lain-lainnya, nah, nanti lah ada cerita lainnya gitu. Dar masuk. Saya hanya membawa ibu ibu apa lagi itu? Ibu Rahma tadi tentang viralnya videonya. Kita bawa ke kabin dan dijelaskan memang itu ada kesalahan, artinya bukan kesalahan, itu uangnya dari pusat transfer ke rekening langsung. Memang dari pusat yang belum mentransfer mungkin kan gitu. Jadi tidak ada kesalahan di Pemkab, tidak ada. Pak, menyikapi informasi pemotongan 5% dari BOP itu gimana? Pemotongan BOP tadi itu memang sekarang kita lagi kejar. Ini siapa yang memotong? Kita lagi kejar. Jadi itu kan kita tindak tegas. Apakah ada sanksi pidananya itu? Oh, pasti lah kalau itu. Kalau itu nanti ya hukum lah yang tahu kan. Kalau saya kan hanya artinya tindak tegas bawahan saya saja. Nih. Kalau perkara pidananya hukum nanti. Tapi apabila itu pihak Pemkab sendiri akan melaporkan ke ranah hukum apabila ditemukan pemotongan oleh kalau oknum. Kita kan belum tahu sampai ke sana ya, hanya sekedar itu kan belum diproses, nanti tahunya kan setelah diproses. Kalau sekarang ini kan baru laporan sepihak, nanti kan akan diproses. Jadi perkara ada pidana yang tidak itu nanti yang bicara itu hukum, bukan saya, bukan ranah saya.